Pulau Pandan. Action. Pulau Pandan jauh ke tengah. Huh? Gunung dari bercabang tiga. Hancur badan di kendong tanah. Budi yang baik dikenang juga. Selamat pagi, huh? Salam sejahtera, sawadikap, kepukap, kumbung. Halo guys, apa kabar teman-teman, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rakan tawan, gitu. Oke, hari ini kita ada masa, hari ini hari cuti, kita cuti panjang, 4 hari cuti. Hari ini kita ada masa, nasi ayam Hainan. Nasi ayam Hainan. So, kita akan masak nasi dulu, kita akan banco beras dulu. Pak beras ini nama dia beras. Kita akan cuci beras, setelah itu kita akan masak. Nanti lah kita tengoklah. Cum. Oke guys, kita akan banco, kita akan basuh dulu beras nih. Kita gunakan beras wangi fresh. Oke, selepas itu kita akan gunakan bawang putih. Okay, bahan dia kita gunakan bawang putih dengan halia. Lepas itu kita akan campur dengan daun pandan. Kita pergi keluar dulu cari daun pandan. Nasib baik daun pandan kita masih ada guys. Daun pandan kita kecil-kecil. Hari tu banyak daun pandan besar-besar. Daun pandan. Action. Pulau Pandan jauh ke tengah. Huh? Gunung dari bercabang tiga. Hancur badan di kendong tanah. Budi yang baik dikenang juga. Uci ni punya boys. Okay guys, kita ada dua daun pandan. Yang ni kita akan letak dekat nasi nanti kan. Kita boleh lipat dulu. Lipat pula, kita boleh ikat. Kurang macam ni lah. Okay, seterusnya. Alright guys, kita akan tumis bawang dengan kita punya halia tadi. Kita pakai margarine kolesterol free. Dia katalah. Cuk, dia masalah. Sebenarnya ni bukan projek aku, projek dia. Dia pagi-pagi dia gerak aku kan. Kita di, jom kita masak nasi ayam. Nampak muka nasi ayam dia. Okay. Masukkan ini guys. Ini betul tak sedap? Oh, sedap. Nasi ayam Hainan. Tiga. Tak ya. Rasa-rasa yang kuat. Cukup ya? Sudah. Ini sedap. Ayam. Okay guys, yang ini kan sepiket ni. Berapa kali masak ini? Dua? Tiga? Sekali, tapi kalau anggota keluarga ramai, boleh masak semua, boleh letak semua. Kalau macam kami 4 orang ya, macam 2 ke 3 kali lah guna masak. Jadi kita akan masukkan stok ayam lagi guys. Cheap ayam, bukan stok ayam lah pula. Daging ketel. Cek-cekkan dia. Ini hai. Setengah orang dia akan letak beras dalam ni, dia akan goreng sekali. Bahan-bahan yang kita dah tumis tadi, kita akan campur dengan nasi. Ada setengah-setengah orang dia goreng nasi. Goreng dengan nasi sekali. Yang ni dia masukkan dalam nasi. Kita gaul-gaulkan. Gaul-gaulkan dia guys. Macam itulah cerita dia guys. Jangan lupa daun pandan. Daun pandan jauh ke tengah. Okey, lepas itu kita akan masak nasi. Masak seperti biasa, kan? Yang penting nasi dia wangi, harum, sedap, ada rasa. Ayam dia pula nanti, ayam dia kalau kita nak masak kukus pun boleh, kita nak goreng pun boleh. Yang itu nanti kita tengok next video, okey? Oh, tunggu sekejap.
Okay guys, untuk dia punya kan kita nak guna ayam Hainan kan. Hainan dia kena ada ayam kukus, ayam putih tu kan. Pupus. So kita rebus, kita masak dia ni. Kita cuma gunakan bawang putih dengan halia. Okay, kita cuma bawang putih, bawang merah, halia. Ni tadi sup yang kuali yang bekas kita masak bahan untuk nasi tadi kan. Ha, ni saya ambil sikit tadi, saya akan campur. Kita biarkan mendidih. Nanti kita akan celurkan ayam. Telur kita terbus. Ha, ini bulan Easter, minggu Easter kan. Hari Easter. Ha, bila dah separuh masak macam ni, kita kena kacau-kacau dia guys. Ha, bagi dia tak melekat kan Mi? Biarkan masak sama rata. Biarkan dia masak sama rata. Bau dia sedap guys. Bau dia wangi. Merah pun kabur ke tak? Okay guys, ni cara Big Tuan tau. Yang ni akan masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tahu tujuan dia apa? Tujuan dia ialah untuk menegangkan kulit ayam. Baru dia nampak cantik. Okay, seterusnya sama juga. Akan buat benda yang sama. Okay, boleh angkat. Yang ni pun sama. Alright. Nampak tak kulit dia? Kulit ayam ni nampak cantik. Tegang. Lepas tu nanti baru kita rebus terus. Rebus macam masak sup. Api dia kita kecilkan api dia. Sehingga dia betul-betul masak. Sampai ke dalam. Macam Cina punya kan. Ha, baru marvelous. Okay guys, isi ini pun kita rebus. Okay, isi ini kita boleh ambil. Yes. Isi ini nanti kita akan goreng. Okay, kecilkan api. Masukkan ayam. Ini tadi dia punya belen-belen dia ni. Kita boleh masukkan. Kita makan air. Lepas tu kita boleh tutup. Okay, tunggu masak. Dia dah masak, nanti kita akan potong-potong. Macam dekat kedai Cina kan. Yang ni kita, yang isi dia nanti kita akan goreng. Goreng-goreng, nampak macam marvelous sikit. Kita makan, kita akan susun. Okay, bye-bye. Lepas ni kita jumpa di meja makan. Okay. Hi guys. Okay, kita punya ayam-ayam semua dah masak. Yang ni yang kita rebus tadi nampak macam ayam Hainan sikit lah. Yang ni yang kita dah goreng. Okay. Tengok guys, kita punya nasi ayam sudah siap. Macam dekat kedai. Nasi ayam. Nasi ayam berapa orang makan? 4 orang makan. Kasih siap ya, Mama Mia. Apa ini kita buat? Makan. Jom. Nasi kita, nasi ayam kita dah siap. Kau mi, kau mi. Nangka mangkuk. Masa cantik lagi. Kakak pergi ambil mangkuk hijau kakak. Lina tak boleh makan banyak. Ni tengok muka Lina. Dia curi ayam ni. Buka mulut. Mulut buka. Buka mulut. Pusing mi. Kian tarik pusing. Split up. Nampak nasi ayam Hainan dengan jadi. Tengok, dia cakap anak dia. Shh, dia pun makan. Kenapa? Awak dia pecahkan tadi. Berdah buka. Dia duduk-duduk. Cuma dah dia pecahkan tu. Ya kah? Kepel lah. Aku kain yang baru. Nak putih tu lah. Aku kepel. Nah, guys. Saya nak tetap yang letak kunyit. Ayam sudah ada. Dah bau dah main kan. Tunggu Lina kah? Ya. Tadi pun main mah dek, mimet dia. Kasih aja lapar ya.
Kata manyo aja kenyang. Eh, kenapa? Tadi kita bisa mana ya, di ini apa kan? Hahaha, macam dekat kedai. Enak. Sama telur masin. Telur masin. Kedai, guys. Ini telur ayam. Boleh buka kedai dekat. Boleh ya ke di Depok. Hah? Boleh? Kepala. Oke, okay. Makan. Jom. Kemana? Apa? Bawang goreng kakak. Hah? Bawang goreng. Orang kata air merah. Ini nama air merah kau kak, Robina. Kau ya kakak tau. Air merah adalah peta aisnya. Hei, dia kak suruh orang minum bekenya. Kok tinggal dikit, padahal kemarin. Ya dikit. Cuma yang masuk dia nak yang main nasi ayam kak suruh main ni. Nasi tu dah bisa asai. Tak apa lah, jago susu selalu buat bekenya. Nino ada request, Nino ada. Oh, dia ikut nasi ayam cikgu dia kah? Nino, biasa nanti dia tambah kah? Cikgu letak sup banyak-banyak. Sup banyak. Sup banyak-banyak kah? Dah boleh menghancurkan nasi? Dah. Hancurkan aja. Kalau sayang lah. Ini sambal aja. Enggak. Ini sama ya dia. Enggak ayamnya. Enak sambalnya. Maaci. Nasinya enak. Nasinya enak. Ini sup deh alu jadi mana yang hitam deh. Nasinya enak nah. Hah? Ya sebenarnya nanti bisik cili yang cili besar, cili merahnya. Nah, nah sebetulnya. Boleh udah hancur nasi ini tetap. Kok gak ada isi? Ada. Ada di dalamnya. Dengar telur kah? Aduh lagi. Nah, masa ada makan nasi ayam, Mbak. Mbak kedai deh, pakai telur ya deh. Kenapa lah buka makan telur? Buka makan telur goreng, tenang lah. Nasi ayam nih kan? Masak guna dia punya rempah nasi ayam yang instant, yang segera punya. Kebetulan mak ada beli hari tu jenama ikan brand. Aku ingat untuk masak nasi ayam tapi jenama ikan brand. Nasi ayam Hainan. So ini mana mami jumpa daun pandan ni? Daun pandan ni apa? Tapi rumah kita. Mana? Dia ni dalam pencahnya. Dah. Dia nak panas. Masa kita main bah luarnya kan bisa. Dan panas. Dia ni dalam eh. Nak sih tapi. Kakak lu. Selalu sih. Ya pandai. Dia nak mau ke dalam pandan. Kemudian harus sadam. Mesti berluar tapi nak lala. Kita nggak lah kok. Sudah cili. Kita lupa. Sudah cili. Yang penting kita tahu namanya. Nggak bentuk yang lupa. Tempat yang nggak nemu. Nasi mau makan. Iya, ini makan ini. Karma selalu tengok cerita Warintil. Karma selalu tengok cerita Warintil. Ya. Tahu? Saya mimpi hantu. Hantu Warintil. Hantu apa? Yang kegemuk-gemuknya nama kali. Bordil. Bordil. Yang mananya muka ya dekat wartilnya. Biasalah. Yang macam buat lawak bah. Si dia selalu buat lawak tapi. Saya kita gitu, kak. Di mimpi. Bordil ya. Dah. Bordil ya. Ya keserupan. Bordil apa? Bordil lah kan mimpi ni lah kan. Ya kesurupan. Mimpi apa? Kesurupan? Apa kesurupan? Kena rasuk? Nih, tutup. Oh, kena rasuk. Tahu kan? Kena rasuk. Ah? Kesurupan?
Ya, nah, mulai kesurupan apa? Tapi yang macam kesurupan. Kesurupan apa? Gombel pula. Gombel? Oh, kenapa dah? Pendek. Dia pendek. Dia gede. Dia cuba duduk mana-mana. Kakinya bakal kaki sotong. Penyakit ini. Sotong kan hidup di laut. Iya. Ini sotong darat. Oke nah, bilang ini nah. Udah. Oke, kumis tidak ya aku makan sirup apa ya air gas lagi. Kan itu sebut. Sebut jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Tunjuklah kameranya, Baya. Rina. Ah, oke. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Masak aja, makan aja aja. Sampai jumpa live. Bye bye, Mami. Bye bye. Pokoknya kita tanganku berat nih tuh. Tuh nggak gede ya, gak? Bye bye, pada. Pusing nggak gede, gak? Pusing Galina. Bye bye. Eh, gimana ini?